guys, kemarin Arya Saloka membagikan sebuah video dengan caption, salah satu ibadah adalah buat teman-teman happy saat capek dalam bekerja. Di mana Arya Saloka sering berbagi dengan para kru. Dia mentraktir semua para kru di Ikatan Cinta untuk makan mie ayam di Bogor. Jadi teringat dengan Manda yang selalu berbagi di lokasi syuting. Dan kemarin merupakan syuting yang cukup terberat untuk Reina, di mana Mama Neti sampai meneteskan air mata saat membantu para Sakila membaca naskah skenario, di mana di situ banyak sekali naskah yang harus dibaca oleh Reina untuk di PO, di mana Reina harus berpisah bersama keluarga Alfahri dan ikut dengan Nino. Arya Saloka pun mengunggah ekspresi Mama Neti saat meneteskan air mata, di mana Mama Neti ikut mendalami peran yang diperankan oleh putrinya, para Sakila, sebagai Reina. Di mana saat itu adalah saat-saat terberat untuk Reina, saat ia harus berpisah bersama Papa Al dan Oma Rosa, begitupun warga di Pondok Pelita, di mana Aldebaran telah kalah di persidangan. Di mana tidak bisa dipungkiri, jika akting menangis para Sakila selalu membuat para penonton ikut menangis dan terbawa suasana. Apalagi di belakang para Sakila ada Mama Neti, mama yang hebat yang membantu putrinya. Akankah Reina bahagia tinggal di rumah Nino? Tapi sambil nangis. Sakitnya. Ya enggak apa-apa, kamu mulai buat kamu pakai itu udah mulai ini aja, udah mulai nangis ya.